Penutupan rapat koordinasi pengawasan Kompolnas dan Polri digelar di Hotel Borobudur yang terletak di Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat. Rapat koordinasi pengawasan Kompolnas dan Polri ini resmi ditutup oleh Wakil Wasem Polri yang mewakili Kapolri yang tak berkenaan hadir, dikarenakan ada tugas kenegaraan lainnya. Rapat koordinasi yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 12 hingga 14 Desember 2017 ini mengambil tema tentang penguatan organisasi Polri di bidang pengawasan guna mewujudkan Polri yang mandiri, profesional, modern, dan terpercaya. Wakil Inspektur Pengawasan Umum Polri Irjen Pol I. Ketut Untung Yoga yang mewakili Kapolri itu secara simbolis resmi menutup rapat koordinasi pengawasan Kompolnas dan Polri dengan memukul gong sebanyak 3 kali. Dalam kesempatannya, Irjen Pol I. Ketut Untung Yoga membacakan beberapa maklumat dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Antara Kompolnas dengan Polri tahun 2017 selama 3 hari berturut-turut yang mengusung tema penguatan organisasi Polri di bidang pengawasan guna mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya, promoter. Kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Oleh para peserta rakor sampai dengan selesai